Hari ini kalau kita tengok media massa, apa yang kita lihat dalam media elektronik, apa yang kita lihat dalam media cetak dan sebagainya, orang cuba gambarkan, orang kata lifestyle of rich and famous. Rich and famous. Mereka ada istana, mereka ada, tetapi subhanallah semua itu bawa ke mana? Ini kita lihat. Sebab itu subhanallah, mari kita tengok realiti hari ini. Realiti hari ini kalau kenal itu yang nomor yang sebelah kanan tu, Chester Bennington, yang seorang tu ialah Robin Williams. Mereka ini ialah orang-orang yang berada sudah di puncak kejayaan. Penyanyi utama Linkin Park, Chester Bennington ni, ikon. Dia punya harta bilion, 70 juta album tu senang je jual di seluruh dunia. Tetapi akhirnya apa yang terjadi kepada Chester Bennington? Bunuh diri. Apa terjadi kepada Robin Williams? Robin Williams ini ialah orang yang pelakon yang dapat menghiburkan orang lain. The Midnight Museum, dia cita-cita dia cita-cita komedi. Tetapi akhirnya dia menghiburkan orang lain tetapi jiwanya tidak terhibur. Kita boleh senaraikan lagi banyak deretan-deretan. Whitney Houston, apa yang terjadi kepada bintang K-pop, apa yang terjadi, apa yang pelakon utama kepada Joker, apa yang sebagainya, semuanya bunuh diri. Dan kita lihat satu ikon yang terkenal dulunya, yang package dia lengkap semua. Allah jadikan satu-satu kejadian di dunia ini, walaupun kepada orang kafir, walaupun ditulis dengan dalam majalah-majalah bukan Al-Quran, tetapi itu ada pengajaran di sebaliknya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi manusia melalui tiga cara. Pertama, melalui ayat Al-Quran, ayat makruah. Yang kedua, melalui ayat kauniyah ataupun ayat manzurah, iaitu penciptaan alam ini. Penciptaan alam ni, langit dan bumi, pergantian antara siang dan malam, semuanya gunung ganang ni, semualah ayatil ulil albab. Allah sedang berkomunikasi kepada manusia. Semua ini tersusun, tentu ada yang menyusun. Semua ini teratur, tentu ada yang mengatur. Itu komunikasi Allah. Bila kita melihat alam, alam itu artinya bukti. Bukti tandanya ada Allah. Yang ketiga, Allah berkomunikasi dengan manusia melalui ayamullah. Ayamullah ni ialah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Sama ada yang menimpa orang Islam sendiri ataupun yang menimpa bukan Islam ataupun tokoh-tokoh besar dunia yang menjadi, yang kata, center of attraction, menjadi fokus kepada dunia, terjadi kepada dia. Dan kesannya nanti, impaknya orang akan lain. Apa yang terjadi pada Lady Diana? Lady Diana lengkap semua package dia. Dia ada rupa, dia ada harta, dia ada popular, dia ada segala-galanya. Tetapi apa jadi pada Lady Diana? Mati dalam tragedi, terowong di Paris dalam keadaan mencari cinta sejati daripada seorang lelaki. Candle in the wind, orang kata. Satu tragedi kepada dia. Menunjukkan bahawa tak jumpa kebahagiaan. Walaupun ada rupa, walaupun ada harta, walaupun ada nama dan segala-galanya.